雅加达佛经发展机构近期举办了一场唱诵佛经比赛，邀约雅加达的所有佛教机构一同参与，获得比赛第一名的人将有资格参与明年的全国唱诵佛经大赛。雅加达佛经发展机构协同雅加达省政府举办了一场唱诵佛经比赛。本次比赛是雅加达市政府的年度活动，而且共有来自佛堂和佛教机构代表的585人参与，他们参与了12项比赛项目。这分别两个地点的比赛，不只是以巴利语唱诵，但还以梵语和中文。Acara ini diselenggarakan oleh LPTG DKI Jakarta dan untuk kali ini kita mengikut sertakan 12 mata lomba dan dilakukan paralel. Dua hotel karena mengingat kapasitas. Jadi di sini Hariston 6 mata lomba, di Royal Palm 6 mata lomba. Event ini sebenarnya adalah event tahunan yang kita selenggarakan dan informasi maksudnya kita karena di Provinsi DKI Jakarta, tentu saja LPTG DKI Jakarta yang punya wewenang menyelenggarakan dalam tanda kutip ya acara ini. Tapi di provinsi lain juga sama, serupa seperti ini. Nah, nanti siapa yang terbaik dari masing-masing mata lomba, kita bina. Terus kita ikut sertakan, seperti yang tadi bilang, ke tingkat nasional. Kalau tidak terkendala pandemi sih harusnya kita berjalan lancar setiap tahun. Cuma karena kemarin ada pandemi, jadi sempat tidak mengadakan acara. Jadi mulai tahun ini kita adain lagi. Semoga ya rencana kita untuk yang akan datang juga terus berjalan. Kegiatan STG ini sangat baik, sangat bagus bagi umat Buddha, khususnya umat Buddha DKI Jakarta. Karena apa? Karena dengan STG ini kita punya kesempatan untuk belajar, untuk mempraktekkan ajaran Buddha melalui STG yang dikemas dalam perlombaan-perlombaan. Tentu karena dikemas dalam perlombaan-perlombaan, kita di dalam memahami ajaran Buddha ini ada tekad, ada niat dari para umat untuk mempersiapkan yang lebih baik dari yang biasanya manakala kita membaca parita, membaca sutra di vihara. Nah, ini yang kelebihannya. Sehingga ini kesempatan bagi kita semua umat Buddha DKI Jakarta untuk bisa terus meningkatkan keyakinan kita kepada ajaran Buddha. Terlebih dari itu, dengan adanya STG ini, kita sebagai umat Buddha yang terdiri dari berbagai lembaga, majelis yang ada, khususnya di DKI Jakarta ini, punya kesempatan untuk bekerja sama, bersama-sama, sehingga bisa menciptakan kerukunan dan toleransi. Jadi STG ini kesempatan yang sangat baik bagi kita umat Buddha untuk terus berpraktek. Selain itu, juga berlangsung pertandingan lain, termasuk membaca cerita Buddha dan berkumpul dengan kelompok及舞龙舞狮比赛，而且在每项比赛都有三位评审将根据已确定的标准进行评判。kriteria yang di khususnya ya untuk kita sebagai panitia lomba liamkeng begitu, ya pertama adalah ketepatan nada, kemudian kerapian gitu kan, terus ketepatan alat sembahyang, alat kriteria dan lain-lainnya itu. Dengan pembukaan begitu meriah, ya kita mengharapkan supaya lomba ini menghasilkan putra-putri atau siswa Buddha khususnya DKI itu yang menghasilkan yang terbaik, bisa nanti lanjut di tingkat nasional
sehingga mendapatkan juara. Yang terpenting adalah kita mengharapkan supaya Buddhis DKI khususnya mempunyai kualitas secara kemampuan, juga keyakinan terhadap bandana lebih baik, lebih dalam, sehingga bisa membawa manfaat khususnya buat pribadi, buat agama dan negara. 从数百名参与者，也有不少青年人参加活动，就如已参加过此活动两次的韦佳亚。 Pastinya waktu pertama kali gugup sekali, kalau sekarang udah lumayan bisa diredam gugupnya. Kenapa? Ya. Pengen ikut lagi sih? Karena seru sih, maksudnya kita bisa bikin kelompok ini, terus latihan bareng, terus ya buat chemistry juga lah. Terus juga untuk nambah wawasan. Maknanya itu tentang kita membacakan sutra mantra, terus kita di dalam tersebut kita dapat kesehatan, semoga kita sehat-sehat selalu ya. Terus juga menambah kebajikan juga dengan baca-baca ayat-ayat sutra mantra tersebut. Selain itu, ada yang ikut berbicara tentang Anqila. Untuk dia, ini adalah pengalaman yang sangat menarik. Selain menambah pengalaman baru, dia juga memperkenalkan cara menceritakan cerita Buddha. Perasaannya seru, menegangkan, deg-degan karena harus ingat ceritanya, harus juga bisa peragain propertinya, dan karena ada limitation waktunya, jadi ya harus pas gitu. Tadi membawakan cerita Abhinya Jataka, persahabatan antara gajah dan anjing. Kenapa memilih kisah ini? Karena satu, temanya harus persahabatan, dan kedua, menurut saya kisah ini menarik sekali. Sahabat antara gajah dan anjing yang katanya gajah dan anjing itu adalah musuh alami. Gitu. Jadi saya tertarik untuk mengangkat cerita ini. 据说赢得比赛的参与者将有资格参加明年的全国唱诵佛经大赛。